Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komitmen untuk merawat bumi, dua perusahaan di bidang periklanan jalin kerjasama. Masyarakat diajak beralih ke papan bunga digital untuk menyampaikan ucapan selamat. Memasuki era baru di Indonesia, Prisma Advertising dan Digiflora berkolaborasi memperkenalkan cara baru lebih ramah lingkungan untuk menyampaikan selamat, yakni melalui papan bunga digital atau videotroll. Kreativitas dan inovasi berupa papan bunga digital diharapkan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke papan bunga digital. Kami memberikan alternatif, memberikan solusi untuk mengirimkan ucapan, tetap ucapan itu bisa berlangsung, tapi solusinya kita berikan dengan cara yang ramah lingkungan. Masyarakat Jakarta khususnya menjadi punya budaya yang baru untuk lebih cinta lingkungan dalam memberikan ucapan selamat, yaitu melalui digital. Nantinya ada 3 titik strategis lokasi yang akan menayangkan ucapan dari masyarakat, yakni Perempatan Harmoni dan 2 lainnya di Jalan Jenderal Sudirman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.